Okey, tuan-tuan dan puan. Ini adalah duit 50 sen siri 1 tahun 1988. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Pada semua subscriber saya ucapkan ribuan terima kasih. Pada tuan-tuan dan puan yang baru hadir, ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya akan share satu lagi jenis error Yoke ceiling error, iaitu yang terjadi pada tahun 1988. Okey, ini pusing siri 1. Ini ada impusin siri 1 tahun 1988, okay. Kejadian error ni dipanggil dot, extra dot, okay. Kita jadi pada bahagian belakang, kita jadi pada bahagian hadapan kosan sini, okay. So untuk key untuk cari error kali ni adalah, yang pertama, duit shilling 50 sen siri 1 tahun 1988. Okey. Kemudian bahagian hadapannya, kat mana error dot tu, extra dot tu. Okey, ini adalah extra dot 2, 2 extra dot. Saya tunjuk lokasi dia. Lokasi dia adalah 1 di sini, satu di sini, dari dua. Okey, kita zoom sikit. Kalau selalunya saya akan tengok kantar ni, tapi kalau kamera nak masuk kantar ni, dia tak cantik. Kalau tengok kantar ni, boleh nampak jelas lah, kantar ni. Tapi nak zoom ke kamera susah lah, Nah, situ satu. Satu lagi di sinon. Okey. Kita try zoom pakai kamera handphone je. Cek ni. Okey. Rasa boleh nampak kot. Okey. Sini satu, sini satu. Ini 5 kali zoom ni untuk cantik lah gambar kan. Kita try 2 kali zoom. Okay, dekat bagian sini kan, sini dengan sini, Nah, error extra 2 extra dot ni memang dicari lah, memang dicari oleh kolektor. Okay, jika tuan dan puan jumpa, ianya boleh jadikan sebagai koleksi yang hebat lah, Salah satu yang menjadinya ianya special adalah jumlah yang ada extra dot ni tidak diketahui, dia tak terjadi pada semua tahun 1988, tak semua ada, setengah aja ada. Kalau jumpa memang sangat beruntung lah. Harga pula, okay, harga dia apa-apa pun mesti bergantung pada kondisi lah, bantu kondisi. Memang selalunya akan dapat daripada edaran lah kan, bergantung pada kondisi, bergantung pada permintaan. Pada saya atas RM50 lah, kalau atas RM50 ok lah, ni kalau saya nak jual pun, kalau setakat orang nak beli RM30 saya tak jual lah, kalau saya jumpa saya akan jual atas RM50 lah, bergantung pada kondisi. Ok, kita dapat tuan-tuan, So saya ulang sekali lagi. Duit 50 sen siri 1 tahun 1988. Tengok ke hadapan dia, atas bangunan parlimen ni. Okey, atas bangunan parlimen ni 1 titik, 2 titik, 1 dot, 2 dot.
Dia tengok benda halus ni memang sakit mata sikit kan. Ha, tapi so tengok slow lah eh. Sebenarnya dengan mata kasar boleh nampak kan. Dengan mata kasar je dah boleh nampak dah. Betul. Dengan mata kasar je dah boleh nampak. Tapi kalau boleh pakai kantar lagi cantik eh. Okey tuan-tuan, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye bye.